cair dan 9 kemenangan beruntun. Mungkin aja untuk aset 3. Selamat malam semua. Sebelum saya bicara apapun, saya terima kasih. Terima kasih untuk my boss. Kayaknya itu bos saya kasih. Itulah Tuhan. Karena 9 kali kemenangan itu istimewa, luar biasa. Berarti hari ini memang kita saya puas sekali, bahagia sekali. Ini adalah karena kita dapat hasil positif. Babak pertama kita dalam ini kita kita turun sedikit dengan sokati agak banyak agresif dari Persikabo. Berarti tim kita sedikit turun. Kalau kita lihat tim kita seperti kita bagus. Gak ada orang kejam, gak ada orang yang cari-cari untuk cari masalah. Nah, berarti kita kalau pertama ya selesai seperti itu. Babak kedua itulah Arsyad masuk. Ada beberapa yang kurang, kita lihat mereka karena kurang satu pemain ya. Saya mau zona tengah lebih kuat, itu yang kita buat karena mereka punya dua aja di zona tengah. Saya mau satu lebih untuk dapat bola untuk cari situasi seperti Arsyad. Jadi kita istimewa sekali karena kali ini memang taktik istimewa. Jadi saya mau juga terima kasih kepada Arsyad karena hari ini memang dia kerja keras luar biasa masuk bonus. Oke Arsyad. Oke Ustaz. Arsyad. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemain sangat senang sekali. Semua ini kemenangan berkat kerja keras tim semua. Semoga ke depannya pertandingan terakhir nanti kita curi poin lagi di Solo. Ya langsung saja di sesi kedua ini pertandingan kita sudah siap. Kemenangan 9 bagi ada beberapa miss di babak pertama, terutama tiga barisan depan Renan, Bahar, dan juga Pelami lebih kurang tenang. Nyatanya di babak kedua para pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk bermain, mereka lebih tenang. Apa yang tadi disarankan kepada mereka? Ya, karena mereka tahu memang pertandingan ini kita mau buat persaingannya ya bahagia, berarti mereka terasa sedikit pressure. Kalau kita lihat waktu pertama mereka main bagus, tapi awal